Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Faisal Setiawan, tinggal di Bulukumba, tapi orang-orang kenalnya itu Pak Asad. Saya seorang senior LBT engineer di Valuta, dan saya seorang atlet abal-abal klub sepeda. Website saya ada di bawah itu, simpulon.com, di sana ada kontak saya. Oke, sejak ada pandemi COVID-19 di tahun 2020, apa-apa kegiatan kita itu harus serba online, mulai dari kuliah, sekolah, dan pelatihan. Dan itu semua bisa pakai LMS. Nah, tetapi beberapa instansi atau lembaga butuh LMS yang scalable, customizable, dan juga bisa handle banyak orang. Nah, OpenEDX ini adalah salah satu platform management system. Hampir semua kode pada server itu menggunakan Python dan juga menggunakan Django sebagai web application framework. OpenEDX ini bersifat open source dan source code-nya ada di link ini, OpenEDX platform. Nah, beberapa instansi atau lembaga yang digunakan OpenEDX ini yaitu ada Harvard University, Stanford Academy, dan juga MongoDB University. Nah, sementara di Indonesia, lembaga atau instansi yang menggunakan OpenEDX itu yaitu ada Indonesia X, Pupuk Kaltim, dan juga Bangkulan University dari UPK. Oh ya, serta Academy Chips. Nah, Massive Open Online Course atau Massive Open Online Course ini didesain untuk bisa digunakan oleh pengguna yang tidak terbatas. Siapapun dapat register atau mendaftar di kursus online yang tersedia. Dan juga Massive Open Online Course ini fokusannya di scalability. Making bigger impact with open source. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, Transifex. Transifex ini adalah salah satu platform translation. Dan saat ini, OpenEDX sudah support dengan bahasa Indonesia. Tetapi sayangnya, saat ini masih banyak kata-kata yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman yang mau kontribusi, tetapi belum bisa melalui source code langsung, itu bisa melalui Transifex ini. Nah, teman-teman yang kontribusi melalui Transifex itu tidak langsung kontribusi di source code, tetapi nama kontributornya itu tetap bakal tercatat di source code OpenEDX ini. Contohnya di sini ada nama saya yang sempat kontribusi di tahun ini. Nah, kesimpulannya, OpenEDX ini didesain untuk high scalable dan bersifat customizable. Dan yang penting, OpenEDX ini bersifat open source, dapat dikembangkan oleh siapapun. OpenEDX ini juga mendukung blended learning. Sekian dari saya, terima kasih.